Ayo Ultraman kuasa 7, kita harus lebih kuat lagi. Semangat latihannya. Ya, 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 ya. Wah, hebat-hebat. Ayo, semangat para Ultraman, semangat. Iya, para Ultraman, semangat, semangat. Ayo, yeay. Aduh, cuaca hari ini panas sekali ya, Kak Ros. Gerah banget. Iya nih, Ultraman cantik. Enaknya kita minum yang segar-segar nih, kalau lagi panas-panas gini. Wah iya kau benar. Oh iya, bagaimana kalau kita pergi ke minimarket untuk membeli minuman yang segar-segar? Wah ide bagus tuh. Kita sekalian beli untuk Ultraman kelas 7 juga ya. Ayolah. Ya iya kau benar Kak Ros, ayo. Baiklah, let's go. Wah lihat mereka mau pergi kemana. Ayo ikut. Ya iya iya. Hei, Kak Ultraman cantik, Kak Ros, kalian mau pergi kemana nih? Kami pengen ikut dong. Kami mau pergi ke minimarket untuk membeli minuman, Ipin Upin. Aduh, kami pengen ikut dong, kami mohon, please. Boleh ikut ya, boleh ya, boleh ya. Ya sudah, cepetan naik, jangan kelamaan. Ah, kalian ini. Hari. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Yeay, ayo, berangkat. Permisi yang mulia, kami datang ke sini untuk melapor yang mulia. Hei kalian, cepat berlututlah di hadapan yang mulia Raja Iblis. Jangan lancang kalian. Iya maafkan kami. Maafkan kami yang mulia. Maafkan kami atas kelancangan kami yang mulia. Iya yang mulia, maafkan kami atas kelancangan kami tadi yang mulia. Tolong maafkan kami. Ya sudahlah, gak apa-apa. Ren, kembalilah Ren. Gak apa-apa. Baiklah tuanku, maafkan aku. Baiklah, aku ingin mendengar laporan dari kalian. Apakah kalian berhasil mengalahkan para Ultraman itu? Maafkan kami Tuan Raja Iblis, rencana kami digagalkan lagi oleh para Ultraman itu. Apa? Payah sekali kalian. Sudahlah Tuan, biar saya saja yang turun tangan untuk menghadapi para Ultraman itu. Tunggu dulu. Kau jangan emosi dulu. Aku tidak ingin mengeluarkan kartu asku begitu saja. Baiklah, Ren. Bagaimana kalau kau bantu mereka untuk menghadapi para Ultraman itu? Aku ingin rencana kali ini harus berhasil. Oh ya, untuk The Ghost dan yang lainnya, kalian boleh istirahat saja dulu. Biarkan masalah ini Ren yang mengurusnya. Baiklah, Tuan. Dengan senang hati saya akan melaksanakan perintah dari Anda. Tapi, saya memerlukan satu orang pendamping karena saya tidak tahu tentang mereka. Baiklah kalau begitu, ajak saja salah satu dari mereka yang sudah berpengalaman menghadapi para Ultraman. Baik Tuan, terima kasih. Jadi siapa yang mau ikut denganku untuk menghadapi para Ultraman itu? Ayo, saya saja Tuan Ren. Saya sangat ingin sekali membalaskan dendam saya kepada para Ultraman itu. Mohon izinkan saya untuk ikut denganmu. Ultraman Setan. Baiklah kalau begitu, kau boleh ikut denganku. Ayo, kita berangkat sekarang.
Tuan Ren, siapa mereka ini Tuan Ren? Mereka tampak menakutkan sekali. Mereka adalah pasukan Terminator. Kita akan menggunakan mereka untuk menghadapi para Ultraman kuasa 7 itu. Mereka sangat kuat sekali. Kita lihat saja nanti. Para Ultraman kuasa 7 itu akan dihajar habis-habisan oleh mereka. Ayo, kita berangkat. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Ayo Tuan Ren. A few moments later. Itu dia Tuan Ren. Para Ultraman kuasa 7 itu ada di sana. Wah, begitu ya. Baiklah, ayo pasukan Terminator, serang mereka. Woi, apa itu? Woi, ada serangan, woi, ada serangan. Hati-hati teman-teman. Wah, aduh. Wah, apaan itu? Tidak. Siapa itu? Tidak. Rasakan ini. Rasakan. Rasakan ini. Kerja bagus pasukan Terminator. Wah, tidak kusangka mereka sangat hebat sekali. Wah, sepertinya semuanya sudah habis. Baiklah, sekarang tinggal yang tersisa. Iya, kau benar Tuan Ren. Yang tersisa tinggal si Ultraman cantik dan juga si Karo Super. Kita harus mencari mereka berdua. Mereka sangatlah kuat. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi sebelum mereka menjadi ancaman buat kita. Apa? Aku merasakan kekuatan kegelapan yang sangat besar. Sepertinya sudah terjadi sesuatu di sekitar sini. Ya. Akhirnya sampai juga. Hei, lihat, itu kan Ultraman kuasa 7. Ya ampun, kau benar. Mereka disiksa oleh makhluk apa itu? Banyak sekali. Ayo Superman, kita beri pelajaran kepada mereka. Mereka sudah menghajar para Ultraman kuasa 7, teman kita. Ya, kau benar, Iron Man. Baiklah kalau begitu, ayo kita lawan mereka.
sudah ber...